الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الشباب، kami mohon kepada para saksi dan hadirin yang ada di pelataran ini untuk berusaha untuk menyaksikan berlangsungnya ijab dan kabul dengan seksama. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usikum wa taqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Harikon bin Muhammad Zakir, saya nikahkan dan saya kawinkan anak saya Eko Maya Riani kepada dengan mas kawin perhiasan mas 18 gram, mutiara 9 butir dan uang 2005 dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Eko Maya Riani binti Mahyar dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu laka wa alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ja'alhuma hayatan thayyibah, hayatan mubarakah, hayatan bi'idznillah, hayatan al-lafata wal-mahabbah, hayatan rukhoi wa na'mai wa sarra. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta Yusufa Julaikha, wa alif bainahuma kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa الكبرى وعائشة رضا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mas Ari mau membaca singkatan dari tanah dari atasnya. Sesudah akad nikah, saya Harigon bin Muhammad Zakir berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama Eko Maya Riani binti Mahyar dengan baik, musyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya mengucapkan istighath tahlil atas istri itu sebagai berikut. Sewaktu waktu saya 1. Meninggalkan istri saya tersebut 2 tahun berturut-turut. 2. Atau saya tidak memberi nafkah kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Atau saya menyakiti badan dan jasmani istri saya itu. 4. Atau saya membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya itu 6 bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan hal kepada pengadilan agama. Dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan agama tersebut. Dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya. Maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan tersebut tadi, saya kuasakan untuk menerima uang iwat atau pengganti itu dengan kemudian menyerahkannya kepada Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial. Depok 18 September 2005. Suami Harigon. Thank you.
Selanjutnya serah terima mas kawin. Ini ada yang simbolis gitu, pokoknya ini. Ya silakan berhadapan-hadapan, duduk atau berdiri. Berdiri ya silakan. Berhadapan-hadapan ya. Iya, bahasa itu aja. Ini kesimpulan, ayo.